Kabar aktor Ari Wibowo yang hanya memberikan Inge anugerah uang belanja dengan menggunakan kartu kredit dengan limit terbatas, sempat bikin heboh. Pernikahan mereka saat ini sedang berada di ambang perceraian. Pasalnya, Ari Wibowo sudah mantap bercerai dengan menggugat cerai Inge anugerah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persoalan nafkah sempat disampaikan pengacara Inge anugerah, Petrus Balapationa, saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mendengar apa yang disampaikan kuasa hukum sang istri, membuat Ari Wibowo tak tinggal diam. Ari Wibowo pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi melalui kuasa hukumnya. Itu yang pertama. Namun setelah kami lihat kemarin di media setelah persidangan hari Senin itu, sampai sekarang ya, sampai hari ini, itu banyak ternyata statement-statement yang kira-kira kok kami lihat kayak tidak sesuai ya dengan fakta-faktanya. Tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perkawinan Mas Hari selama 17 tahun dengan Ibu Inge. Ya. Oleh karena itu kami hari ini kita ingin mengklarifikasi ada beberapa poin yang sudah kami tangkap, yang menjadi fokus kami untuk diklarifikasi atau ditanggapi. Yang pertama adalah tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh klien kami kepada Ibu Inge. Adapun yang diberikan itu dalam bentuk kartu kredit yang kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Katanya seperti itu di media. Nah, poin ini akan kami tanggapi dengan fakta seperti ini. Di dalam perkawinan Mas Ari dengan Ibu Inge, klien kami dengan Ibu Inge, itu selalu diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau, mohon maaf, kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Atas nama siapa kartu kreditnya? Atas nama Ibu Inge. Itu satu, yang pertama. Dan kalau di sini sih sebenarnya ada buktinya. Nanti boleh kalau kita mau lihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama jangan lupa subscribe ya!